Podcast dan YouTube KC Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya, saudara para penonton Malam Seram. Berjumpa kita sekali lagi untuk minggu ini. Hari ini dah pun masuk 24 hari bulan November 2020. Apa khabar semua yang sedang menonton secara live Malam Seram? Selamat datang ke rancangan Malam Seram, The Horror Talk Show. Bukan sekadar cerita seram. Di sini saya bukan duduk kongsi kisah seram. Tapi kalau ada berita-berita perkembangan terkini tentang dunia ke apa jua yang saya tahu, saya akan kongsi dengan anda lah. Dan hari ini dalam Malam Seram, ada beberapa kisah yang saya nak kongsi sama dengan anda. Dan sebelum tu, terima kasih pada yang sedang menonton Geng Momok Captain, Geng Momok Sajen. Ini adalah geng-geng Momok yang telah pun melanggani konten berbayar KC demi menyokong saluran Malam Seram ini. KC nak ucapkan terima kasih atas langganan anda. Juga kepada moderator-moderator yang sentiasa menjalankan tugas membantu KC untuk menjaga ketenteraman live talk show ini. Sebab tengah live kalau saya bercerita ni adalah, kan, kadang-kadang dalam standan pisang mesti ada pisang yang busuk. Jadi moderator-moderator ni akan cubalah kalau pisang busuk tu boleh diselamatkan, ya. Kalau pisang busuk tu dah terus busuk pekung, dia akan buang tu pisang. Nak buat pisang goreng pun tak sedap, Jadi ingatlah, ya, jaga, saling hormat menghormati, jangan ada komen-komen yang berbaur perkauman, ya, sindiran-sindiran untuk agama-agama dan sebagainya, jangan. Sebab saya ingin raikan, ya, suasana yang positif dalam live chat ini. Jadi terima kasih kerana anda sentiasa menjadi manusia yang positif dan ambil berat. Walaupun berbangsa lain, kepercayaan berlainan, tapi kita ambil berat antara satu sama lain. Kita lindungilah antara satu sama yang lain. Okey, jadi selamat menonton Malam Seram. Saya nak kongsi dengan anda awal tadi, ya. Saya sekeluarga telah pun pergi ke, kejap, saya nak upload video ni, telah pergi ke Pulau Ubin. Pulau Ubin ni adalah sebuah pulau di Singapura yang mana ia adalah pulau yang sekarang ini dalam proses mungkin dijadikan sebuah tempat tarikan pelancong jugalah. Sebabnya ia adalah pulau hutan simpanan di Singapura
ya, yang dijaga rapi oleh NEA. Ya. Dan awal tadi bila saya pergi, banyak dah berubah sangat. Saya dah lama tak pergi sebenarnya, dah bertahun. Jadi saya pergi bawa anak-anak, niat di hati nak bawa anak-anak pergi ke Pulau Ubin untuk lihat flora dan fauna kan. Ada monyet, ada yalah binatang-binatang liar seperti ada rusa, ada kancil. Kancil kalau tak silap saya. Babi hutan berbahaya tapi ada dan juga ada quarry ya, tasik yang cantik. Sampai sana anak saya naik van tidur jadi bila sampai di Pulau Ubin tu saya dengan isteri buat keputusan kalau tak kita nak trekking lah, nak trekking kan, nak jalan. Tapi oleh kerana anak saya ni dah dia ada sikit tadi rewel jadi tak apalah kita sewalah sewa dipanggil Ubin taxi. Taxi dia van jadi sewa satu jam dalam $30, $35 macam itulah harga yang dikenakan. Jadi alah, pusing satu round tu pun tak makan satu jam lebih je lah. Jadi, oleh kerana tadi pemandu yang saya gunakan khidmatnya tu ada booking kan. Jadi dia dapat membantu kami ni untuk pusing-pusing sekitar dalam satu jam lah. Cik Azman nama dia. Seronok bila dia bawa saya, dia ceritakan saya tentang Pulau Ubin. Ni dia orang lama, katanya saya dilahirkan dekat Pulau Ubin ni 1965, saya lahir kat sini, membesar sampailah sekarang. Tapi sekarang saya bekerja dekat Pulau Ubin, saya dah tinggal di Pulau Singapura lah, di Singapura lah. Jadi saya tanyalah tentang pengalaman seram. Dia kata oh saya macam-macam kumpulan paranormal yang saya telah pun transport. Ya, kumpulan paranormal, dia sebutlah nama-nama. Dan saya tanya, Cik Azman, kalau saya datang balik Pulau Ubin, saya nak interview Cik Azman boleh tak? Boleh. Jadi insyaAllah nanti, sebab tadi dengan anak-anak kan, cuaca hujan lebat lagi. Dan tadi Cik Azman telah pun, saya nak tunjukkan satu video ni, Cik Azman telah pun bawa saya dengan isteri. Ini adalah sebatang pohon. Pohon ni dikatakan pohon yang paling tinggi di Pulau Ubin. Ya, bukan di dunia lah. Pohon yang paling tinggi di Pulau Ubin. Dan yang menariknya, dekat pohon ni, bawah tu ada dua batu nisan. Dan bila saya tanya Cik Azman untuk ceritakan kisah batu nisan ni. Sebenarnya ini adalah pokok paling tinggi dekat Pulau Ubin. Wah. Pokok paling tinggi. Nampak tak ada dua batu nisan? Satu yang menegak kat depan tu, satu dilindungi dengan palang besi. Itu nampak belakang tu kan, bawah daun tu ada satu lagi yang yang miring. Itu batu nisan yang miring tu. Saya nak keluar tapi tak boleh, nampak anak tengah tidur kat pokok itu. Paling tinggi di Pulau Ubin. Jadi, okey, jom cik. Kalau keluar kan boleh nampak atas. Itulah. Pokok paling tinggi. Belakang tu boleh tengok atas. Dan menurut Cik Azman, pokok paling tinggi itu adalah perkampungan kubur, kubur orang Boyan dekat situ. Dan katanya situ ada beberapa pengalaman-pengalaman, kisah-kisah misteri yang boleh disampaikan. Nanti insyaAllah saya akan return balik di Pulau Ubin, saya seorang, mungkin bawa isteri. Saya akan interview Cik Azman untuk tanya tentang Pulau Ubin dan pengalaman-pengalaman seram. Sebab dia pernah transport kumpulan paranormal. Jadi mereka book Cik Azman ni pada waktu malam. Jadi Cik Azman kena ikut lah. Dia mana-mana kena pergilah. Dia pergi sini Bukit Puaka. Dekat Bukit Puaka tadi kita jalan. Singgah sebentar di Bukit Puaka. Jadi insyaAllah. Kalau anda mungkin tak ada aktiviti nak buat, boleh naik boat daripada Jetty Changi. Bayar $4 satu kepala. Kemudian dia akan pergi ke Jetty Pulau Ubin. Dekat situ nanti ada Ubin Taxi. Anda tempah. Uncle, you bawa pusing-pusing boleh. Satu jam berapa? Satu jam dia kasih harganya. Bawalah dengan anak-anak masuk dalam free tour. Okey, kita mulakan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Baik, saudara, kisah yang pertama yang ingin saya nak bacakan pada anda semua. Ini pengalaman ini datang daripada pengirim kita bernama Aswandi.
Ini saya nak sambung kisah berkenaan dengan satu kejadian seram yang berlaku di Malaysia. Sebelum itu, ingat rancangan ini hanya sekadar hiburan, sekadar perkongsian pengalaman individu. Jangan terlalu taksub dan mudah percaya. Ya, jadi jangan percaya sangatlah. Aswandi berkongsi pengalaman berkenaan dengan satu gangguan misteri yang berlaku di sebuah kampung. Baru-baru ini kita tahu tersebar viral video, bunyi audio, gambar tentang sebuah kampung menjadi mangsa gangguan sihir, yang mana difahamkan ada seseorang yang mempunyai ilmu sihir ini meninggal dunia, dan apa yang dia pelihara tu sedang jalan keliling kampung untuk mencari tuan yang baru. Jadi Aswandi berkongsi pengalaman beliau. KC, pengalaman saya ni terkena apabila satu kes viral baru-baru ini. Mungkin KC pasti ada ternampak dan terbaca, mungkin menonton video tentang sebuah rumah diketuk pintu. Apabila tuan rumah membuka pintunya, di depan tidak ada orang. Dalam masa beberapa saat pintu ditarik, selepas diketuk, depan rumahnya memang tiada sesiapa. Selalunya kalau kisah-kisah viral macam ni, saya ingatkan dia setakat viral dekat dalam Facebook, saya tidak akan alaminya. Tapi berbeza KC, pengalaman saya ni, saya alami perkara ini bersama dengan isteri dan seorang anak saya yang berusia 9 tahun. Waktu tu kami sedang tidur KC. Perkara ini baru berlaku, dan ketika sedang tidur, hujan turun dengan lebatnya pada malam kejadian yang menyeramkan ini berlaku. Jadi saya dengan isteri tengah tidur dengan anak. Tiba-tiba isteri saya ni jenis yang mudah terbangun kalau terdengar sesuatu. Abang, 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 abang. Ada apa? Siapa ketuk tu bang pintu? Tengah hujan-hujan jam ni. Abang pergi tengok bang. Bang, abang pergilah tengok. Ya, ya, ya. Saudara, para penonton malam seram. Kata kata Iswandi, apabila saya ni buka pintu rumah, alangkah terperanjatnya saya ternampak anak saya berusia 9 tahun dah buka pintu rumah, berdiri depan pintu rumah, dan saya terus menjerit. Afwan! Kenapa buka pintu? Saudara, saya pekik dekat anak saya. Saya tukar nama. Saya tak tahu dia tukar nama anaknya ke tidak, tapi untuk makluman pencerita apa yang kirimkan email, kisah saya nama lain sebab saya tak tahu anda tukar nama kan. Jadi saya tukar nama Afwan. Marah anak. Kata, Afwan, kenapa buka pintu? Anak saya tengah berdiri, kemudian dia tengok saya. Dia kata, tadi ada orang ketuk pintu lah ayah. Saya terus ke depan KC, dan kemudian saya tanya, Afwan buka pintu, ada orang tak tadi? Tak ada orang. Saya tutup balik pintu. Ketepung. Afwan, dah masuk bilik, tidur. Jadi anak saya dengan saya pusing. Kami jalan beberapa langkah KC. Jalan beberapa langkah untuk masuk ke dalam bilik. Tiba-tiba pintu rumah kami sekali lagi diketuk. Anak saya berhenti, toleh belakang. Ayah, ada orang ketuk pintu lagi. Ayah. Afwan, masuk bilik. Pergi dekat ibu sekarang. Sayang, ni tengok Afwan ni. Ya Allah, siapa pula ketuk pintu malam macam ni? Dahlah hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tu? Siapa tu? Saya bertanya KC beberapa kali, siapa yang ada dekat depan pintu? Tapi tak ada orang jawab. Saudara para penonton malam seram, lalu saya pun
mulalah langkah ke hadapan sementara pintu masih lagi diketuk. Saya jalan sampai depan. Saudara para penonton, pintu tu masih diketuk masih lagi diketuk. Jadi jarak saya dengan pintu memang dekat sangat. Saya pun pegang pintu tu. Sebelum saya buka, saya baca Al-Fatihah. Dia masih ketuk ke si? Akhir surah Al-Fatihah, waladhdallin amin. Saya buka pintu, tak ada orang ke si? Kemudian isteri tanya, "Bang, siapa tu bang?" Tak ada orang lah yang salah rumah. Kata saya salah rumah. Saudara, saya pun berdiri depan pintu sambil saya tengah baca ayat kursi. Tengah baca ayat kursi, tiba-tiba dekat dalam bilik, isteri dengan anak saya terpekik. Bayangkan, mereka terpekik kuat, Casey. Saya dengan segera habiskan bacaan ayat kursi. Kemudian lari masuk ke dalam bilik, tengok isteri saya dekat atas katil tengah tarik selimut dengan anak. "Bang, dekat tingkap, bang." Melihat ke arah tingkap bilik saya, yang mana langsir itu tak tutup betul, Casey. Nampak ada celah-celah. Bila pandang, memang tak ada apa-apa. Saya tarik langsir, memang tak nampak orang. Kemudian saya duduk dekat katil, saya tanya isteri saya, "Kenapa ni? Hah?" Katanya tadi nampak ada orang sedang menjengah-jengah beberapa kali daripada celah langsir tu. Saya tarik langsir tu dengan betul. Kemudian saya pusing dan saya keluar melalui pintu belakang nak tengok siapa yang ada dekat luar. Tapi tidak ada orang, Kisi. Saudara, saya tahu ini ada kena-mengena dengan kisah viral tentang ketuk pintu yang berlaku mengganggu penduduk kampung. Saya ingatkan benda ni setakat viral di internet dan takkan kena pada saya sekeluarga. Tapi malangnya, ia terjadi pada saya. Saya bersyukur kerana gangguan itu setakat ketuk pintu dan tidak ada apa-apa yang menyusul. Selain daripada isteri saya ternampak ada orang menjengah di celah langsir. Saya nak nasihatkan pada semua kerana saya pernah bertanya pada ustaz. Ustaz memberitahu setiap malam sebelum tidur, tutuplah tingkap-tingkap dan pintu-pintu rumah kamu dengan kalimah. Dia salah spell, dia kata Kamilah. Kamilah tu kawan saya. Dengan kalimah Bismillah. Maka syaitan-syaitan dan kuncu-kuncunya tidak akan dapat masuk ke dalam rumah kamu, kata Ustaz Casey. Jadi untuk Casey dan semua yang Muslim, buatlah perkara itu supaya keluarga kita dilindungi daripada gangguan seperti itu. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara, itu kisah yang saya kongsi sama dengan anda. Baru-baru ini di Malaysia ada satu kisah viral. Ada video yang tersebar luas. Bukan satu, malah ada beberapa video dan juga laporan berita yang dibuat melalui akhbar-akhbar tempatan, melalui portal-portal di internet di Malaysia yang mengatakan tentang gangguan misteri ketukan pintu. Dan ada yang sampai nampak orang dekat tingkap cuba berdiri dan cuba menjengah-jengah. Bila dibuka pintunya, dalam beberapa saat benda tu hilang. Tapi bila tengok daripada tingkap, nampak ada macam bayangan orang. Itulah kisah yang mungkin dikongsi. Mungkin ada yang tahu ataupun tidak tentang kisah ini, boleh beritahu saya. Kalau tidak, saya akan cuba cari video dan saya kongsi dengan anda video ini maksudkan. Seterusnya, kita beralih ke kisah selanjutnya. Ini datang daripada pengirim kita bernama... Okey.
Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. KC boleh panggil saya Yati. Mana Yati? Tadi ada ni dia. KC boleh panggil saya Yati dan pengalaman saya nak berkongsi ini adalah kejadian seram yang berlaku ketika saya sedang tidur pada waktu malam. Dan KC, kadang-kadang itulah kita akan rasa seram kalau duduk dalam rumah walaupun rumah sendiri. Dan rumah ni pula rumah baru KC. Saya baru saja pindah di rumah yang saya menetap sekarang ni. Ini berlaku pada 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu baru pindah, dia tak beritahu berapa lama dia dah pindah kat rumah tu. Tapi baru, ketika baru saja berpindah dekat rumah ni. Suami saya ni dia kerja bukan shift, dia kerja office hour. Tapi pada kejadian kejadian seram ini berlaku, dia tidak ada di rumah. Dia pergi dengan kawannya untuk keluar isi minyak dekat seberang tambak. Jadi apa yang berlaku, suami saya ni dia keluar rumah dan saya tahu dia akan pulang lewat lah. Lazimnya pukul 2 pagi akan sampai rumah. Jadi saya dah faham, saya tidur dululah di rumah baru kami. Kesi rumah baru kami ni terletak di kawasan Sengkang. Ya, di kawasan Sengkang, tak nak bilang lah, Rivervale ke Fernvale, Compassvale dan all the Vale-Vale yang sewaktu dengannya. Jadi di Sengkang, dan apabila saya tengah tidur KC, saya dengar ada orang buka pintu dan masuk dalam rumah. I literally hear, saya dengar lah orang buka pintu, tutup pintu. Jadi siapa yang saya anggap? Tak ada orang lain KC kecuali suami saya. Dan inilah pengalaman seram saya, KC. So, saya expecting suami saya untuk balik lah kan. Buka pintu, tutup pintu. And then, saya tengah baring ni, buat bodoh lah saya sambung tidur. Suddenly, saya rasa a depression. Macam ada orang tekan katil, macam orang naik katil lah. Saya pun cakap dengan suami, bang, balik tu pergilah cuci kaki dulu, terus naik atas katil pula. Pergilah bang, mandi ke, bersihkan badan. Sambil saya tutup mata ni, dan badan saya memandang ke arah tingkap, suami saya dekat belakang tengah tekan katil. Jadi saya tiba-tiba rasa macam, kenapa suami aku tak jawab ni, tak balas. Bang, pergilah mandi, cakap saya, cakap kali kedua. Saya pusing ke si badan saya, suami saya tak ada ke si. Abang, jangan main-main lah bang. Abang, saya turun dari katil, saya keluar dekat ruang tamu, saya tengok ruang tamu tak ada orang, saya pergi dekat dapur, pergi dekat toilet, masuk balik bilik, bulu rumah saya meremang ke si. Abang, jangan main-main lah bang. Abang, tak ada orang dalam rumah ke si. Walhal tadi saya dengar orang buka pintu rumah saya dan tutup pintu. Dan saya dapat rasakan dekat belakang saya ni, katil ni macam ada orang pegang dan duduk. Jadi dapat rasa katil tu bergerak KC. Tilam katil saya bergerak. Yang hairan KC, macam mana benda tu boleh berlaku? Dengan segera saya telefon suami. Suami saya ni kalau dia sedang memandu, kadang-kadang kalau handphone dia dalam poket, susah nak jawab. Jadi nasib baiklah waktu tu handphone dia letak dekat atas kerusi. Dekat kenderaan suami saya memang tidak ada handphone holder. Jadi dia pun jawab panggilan. Hello, abang kat mana? Tengah on the way. Mungkin lagi 20 minit abang sampai, kata suami saya. Yelah bang, letak telefon. KC, sepanjang waktu suami tu dalam perjalanan nak balik, saya tak tidur. Lampu ruang tamu saya buka, lampu bilik, lampu dapur, lampu toilet, semua saya hidupkan. Suami masuk, terangnya rumah, kata suami. Saya ceritakan pada suami. Suami pula menyesal dan berat hati pula. Katanya lain kali kalau nak keluar pada waktu malam. Itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan, saudara. Kan tengah tidur, bayangkan seorang isteri seorang-seorang dalam rumah. Dengar orang buka pintu buka. Dia tahulah ni buka pintu, suami aku balik lah. Kemudian dekat katil ada orang tekan, naik katil suami aku, bang, balik terus naik katil. Pergilah mandi cuci kaki ke. Bang, pergilah mandi. Bang, toleh, dekat belakang tak ada orang.
Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, seterusnya pengalaman seram yang nak dikongsi sama. Ya, ini kejap eh. Ini dia. Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam. Sebentar itu kalau anda ada kisah yang nak dikongsi sama, melalui voice note, maknanya anda rakamkan suara. Kalau nak rakamkan suara, tolong jauhkan diri dari kipas, ataupun sebelum anda hantar voice note, anda dengar dulu. Ya, kadang-kadang dah rekod ni, bunyi kipas tak dengar kan, sebab anda kata tak kuat pun bunyi kipas. Tapi mikrofon anda boleh pick up bunyi kipas dan bunyi-bunyi yang sewaktu dengannya. Jadi boleh kirimkan voice note ataupun saya boleh telefon anda. Anda type lah KC telefon saya. Saya ada kisah tentang apakah mungkin kisah penjelasan ringkas kisah anda tu, dan saya akan cuba hubungi anda untuk berkongsi pengalaman. Talian hotline seperti ada dekat bawah ni, sini nampak ni, WhatsApp number to call +65 81310287, +65 81310287, dalam Malam Seram. Okey, kita berkongsi kisah. Yang ini daripada Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nisa, ataupun KC boleh panggil saya nama saya Khairun Nisa, ataupun KC boleh panggil saya Nisa. Betul eh. Takkan nak. Okay, nama saya Nisa, KC boleh panggil saya Khairun Nisa. Terbalik eh. Jadi kita kongsi kisah Khairun Nisa. Dan kata beliau, beliau ni semasa kecil dululah. Sekarang dah berumah tangga, dah pindah. Dulu saya pernah duduk kisi semasa saya kecil di flat Bukit Caga. Sekarang ni dah berumah tangga, dah ada anak dengan suami, dah pindah pun. Sekarang saya menetap di kawasan Bandar Baru Uda. Dulu di flat Bukit Caga, saya antara orang-orang yang terakhir lah. Waktu tu masih kecil lagi, dan pengalaman seram ni berlaku pada waktu malam kisi. Ketika sedang buat homework, saya ni dulu memang degil. Bila datang hujung minggu, nanti mak saya selalu ingatkan saya, Nisa, ni kerja sekolah jangan lupa buat ni. Ya mak, nanti hari Ahad malam, besok nak sekolah baru nak siapkan. Siapa dulu macam tu? Kan macam kalau ada holiday cikgu kasih homework untuk holiday kan, dia awak ambil homework nanti boleh buatlah alah holiday sebulan apa cuti sekolah sebulan apa nanti boleh buatlah nanti besok nak buka sekolah, malam ni baru buat homework. Sila angkat tangan ataupun homework hujung minggu cikgu kasih kerja sekolah hari Jumaat. Okey, nanti hari Isnin semua pasap okeylah nantilah. Hari Ahad malam baru kau buat. Jauhilah perangai last minute Okey. Jadi Nisa berkongsi, beliau ni memang suka buat homework last minute lah. Walaupun dah beritahu oleh ibu, dah dimarah oleh ibu, tapi tetap juga ke si, saya akan buat homework last minute. Kejadian seram ni berlaku ketika ahli anggota keluarga tengah tidur ke si? Saya pula tengah buat homework dekat ruang tamu seorang diri di sebuah flat. Flat Bukit Caga. Lama dulu. Kata dia lah. Flat ni dah tak ada Saya rasa dah mungkin dirobohkan lah. Jadi inilah kisahnya. Kita sambung dalam rancangan Malam Seram. Waktu saya sedang buat homework, dekat luar rumah saya ni, rumah flat, rumah pangsa, dia ada koridor yang panjang. Jadi kalau orang lalu depan rumah, kita boleh dengar bunyi telapak kaki orang jalan. Ke kiri, ke kanan, boleh dengar. Jadi sedang saya buat homework, saya dengar kisi. Ada orang jalan, tapi dia bukan jalan, dia serik kaki. Okeylah, bila dengar orang serik kaki, ingatkan dia lalu depan rumah. Kemudian bunyi serik kaki tu datang lagi kisi. Dia serik kaki jalan depan rumah lagi. Kemudian dia datang lagi. Saya tengah buat homework ni, masa kecil ni, terus jadi takut kisi. Tak buat homework, besok pergi sekolah kena marah dengan cikgu. Cikgu komplain dekat mak saya, mak saya akan pula marah, confirm kena tali pinggang. Jadi saya terpaksalah duduk.
nak kejutkan orang untuk teman. Saya ni dalam adik-beradik, pada waktu itu saya anak sulung ke si, sebelum ada adik-beradik yang lain. Jadi mak tengah tidur, ayah tengah tidur, macam mana nak kejutkan mak suruh teman? Nanti kena marah. Buat juga homework, tengah buat, tengah tulis. Bunyi seret jalan lagi depan rumah saya. Hanya Allah saja yang tahu perasaan saya kalau boleh nak masuk bilik terus tidur ke si. Tapi tak boleh, nak kena buat homework ni. Saya nekat, saya buat lagi, buat. Tak apalah, lagi sikit ni, nak habis. Kata Nisa berkali-kali ya. Saya cuba tenangkan diri saya. Nak dekat habis. Untuk habiskan homework saya. Dan akhirnya, bila saya dah nak dekat habis, tiba-tiba saya dengar ada orang beri salam ke si. Dia beri salam. Dia punya bunyi kom dekat belakang tu panjang ke si. Contoh mungkin saya cuba buat lah. Assalamualaikum. Saudara para penonton, saya dengan segera angkut beg, buku sekolah yang belum sempat masuk dalam beg, saya kaup semua, terus masuk bilik. Saya tidur dengan ibu dan ayah saya. Takut ke si? Siapa yang beri salam tu? Benda tu berlaku pada saya sekali ke si? Sumpah, selepas kejadian yang beri salam assalamualaikum, saya terus dah tak ada buat homework pada hari Ahad malam. Dapat homework hari Jumaat, balik sekolah, habiskan kerja sekolah. Mak saya mula-mula terperanjat tentang perubahan pada diri saya. Dia kata, bagusnya anak mak ni. Macam ni lah bagus, buat homework. Tak perlu aku pekik-pekik lagi. Berbuih mula aku bercakap. Asal aku cakap tak pernah buat. Ni kan bagus ni. Mak ni, dah buat pun kena beliti . Casey, sumpah, mak saya tak tahu apa yang berlaku. Sebab saya tak tahu macam mana nak ceritakan pada mak saya. Sehinggalah, saya rasa dah cukup dewasa. Waktu tu kalau tidak silap saya, saya berada di tingkatan 2 sekolah menengah kebangsaan. Berada dekat tingkatan 2, kemudian saya cakap dekat mak saya, "Mak ingat tak mak? Kata Nisa ni suka buat homework." Mak kata, "Itulah kau." Mak tahu tak kenapa Nisa tiba-tiba berubah? Bila saya ceritakan pada mak saya terperanjat ke si? "Kenapa kau tak cakap dengan mak?" "Dahlah mak, nanti mak ni nanti mak ni marah orang lagi sebab buat homework lambat sangat. Diam aja lah." Itulah pengalaman saya, kata Khairun Nisah ataupun Nisah namanya, dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu kisah daripada Nisa. Kisah Nisa bagus . Dapat kita mengimbau kembali kenangan-kenangan zaman-zaman buat homework . Tapi kesianlah Nisa. Dah buat homework hari Jumaat pun kena bebel . Bagus yang ini. Kalau tak, hari Ahad malam baru nak buat. Nanti lambat, nanti cikgu kau komplain kat aku. Aku tak suka lah kena komplain. Padahal dah buat ni. Tapi kisah Nisa, kalau kita tengok daripada situasi yang dialami, memang seram lah kan. Dia sorang-sorang, dia benda ni, buat homework hari Ahad adalah satu perkara yang biasa kepada Nisa . Yang Nisa suka buat kan. Jadi Nisa buat dan akhirnya benda ni berlakulah. Dia dengar orang lalu depan koridor rumah, bunyi kaki seret . Dia bukan berjalan . Seret. Saya dengar orang seret kaki depan rumah ke si. Ingatkan nak lalulah. Kemudian bunyi itu muncul balik . Kemudian dia muncul lagi.
rasa meremang ni. Tetap tekad buat homework ke habis, takut kena marah. Bagus dia walaupun takut hantu punya bunyi tu dia tak takut. Dia takut mak dia punya bunyi. Dia habiskan homework Bila dah habis tu baru nak bungkus tu, orang beri salam. Katanya bunyi salam tu, dia pergi kom belakang tu panjang ke si. Assalamualaikum. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Saudara, itulah kisah dari Nisah. Baguslah. Ini kisah positif. Makhluk gaib ini telah pun merubah hidup. Nampak? Dia membantu merubah Nisah hidupnya, buat homework lebih awal lagi. Silap hari bulan. Mak dia komplot dengan makcik tingkat bawah. Kau tolong aku boleh tak, Mia? Apa? Anak aku ni buat homework asyik last minute je. Kau boleh tak tolong aku? Kau besok, besok hari Ahad kan? Hari Ahad. Besok pukul, dia buat homework so pukul 11 lah bila aku dah tidur. Besok kau dah jalan depan rumah aku, kaki kau asyik serit. Kau serit, serit, serit. Lepas tu kau beri salam. Kau beri salam tu ujung dia panjangkan sikit. Biar dia seram sikit. Kalau mak macam tu sumpah sedih ya. Okey, kita sambung kisah. Satu lagi kisah sebelum kisah berehat seketika. Okey, kita sambung. Ini datang daripada mana tadi ya? Daripada ini dia. Hello KC, hi. My name is Jeremy Tan. Okey, nama dia Jeremy Tan. Saya ni suka dengar rancangan KC. Saya ni bukan bangsa Melayu, tapi saya adalah orang Cina dan saya boleh berbahasa Melayu dan pandai tulis dalam bahasa Melayu sebab saya mengambil bahasa ibunda saya, bahasa Melayu. Dulu nak ambil bahasa Cina, bahasa Mandarin, tapi selalunya saya fail. Saya ambil bahasa Melayu sebabnya one obstacle of knowing the alphabet dah pun saya tahulah, sebab kita dah semua hafal kan ABC. Jadi sebab itulah saya mengambil bahasa Melayu. Walaupun bahasa Melayu saya tidaklah sehebat mana, tapi saya tetap pas. Saya pas bahasa Melayu saya dibandingkan dengan bahasa Mandarin yang saya fail. Nampak ? Terima kasih pada Jeremy Tan yang mempelajari bahasa Melayu. Kata Jeremy Tan, saya nak berkongsi kisah kisah pengalaman saya ni ketika menjalani perkhidmatan negara, my NS days. This happened to me. Saya NS, saya masuk sebagai seorang cadet polis dan latihan saya di tempat polis akademi lama, kata beliau. Jadi inilah pengalaman Jeremy Tan dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Baik, kisah Jeremy Tan berlaku di Police Academy. Police Academy ni adalah sebuah tempat latihan, latihan polis lah. Kalau siapa nak jadi anggota polis, kena pergi dekat Police Academy. Seperti yang pernah saya ceritakan berkali-kali tentang Police Academy ni, dia bersebelahan. Betul-betul dia dekat kawasan tu, penghujung tempat latihan, pusat latihan tu, dia ada macam pagar. Pagar tu, sebelah pagar tu adalah kubur Cina lama. Dia panggil Bukit Brown. Bukit Brown Cemetery. Jadi kata Jeremy, kejadian seram ni berlaku kepada dia dengan kawan-kawan apabila salah seorang daripada kawan saya terkena rasuk, rasukan pada satu malam. Kami ni adalah kadet yang baru, Casey.
So kita semua berada dekat dalam bilik dan nak tidur masing-masing, nak tutup mata sebab besok nak bangun pagi, kita ada morning call. Jadi semua dah penat dengan latihan, jadi kita pun dah nak tidur ni. Tiba-tiba salah seorang daripada kadet yang ada pada waktu itu yang tidur dekat atas katil. Katil dulu, tak tahulah macam sekarang, tapi katil dulu jenis katil besi ke si. Katil besi, dia ringan. Kalau orang tu tengah baring, dia lompat-lompat dengan baring tu, katil tu boleh terangkat. Jadi inilah kisah Jeremy, katanya ketika kita nak tidur, tiba-tiba dengar bunyi kuat. Kita bangun semua dan terpandang dekat tengah-tengah bilik kami tu ada seorang kadet, katilnya sampaikan bergegar dan terlompat-lompat. Dan apabila tengok, seorang kadet ni dalam keadaan macam kena rasuk tau. Dia baring, tangan kiri dengan kanan ni dia he spread his arm and legs left and right, and then muka dia tutup tapi mata dia tutup tapi mulut dia terbuka, mulutnya ternganga luas sambil katil ni terlompat-lompat dan bergegar. Kita semua panik, tak tahu nak buat apa. Muncul adalah beberapa kadet-kadet Melayu yang datang untuk bantu this kadet ni yang tengah dalam kerasukan. Dia tepuk-tepuk, ada yang pegang katil. Finally, benda tu berhenti. Berhenti, and then this kadet tiba-tiba bangun. Bangun daripada katil macam sleepwalk . Dia berjalan sambil tutup mata ke si. How on earth can someone walk without looking? Jadi dia ni kadet. Kadet maknanya kita semua orang baru. Orang baru dekat Police Academy. Kita tak tahu tentang jalan, tangga dia berapa banyak nak naik, nak turun, belok kiri kanan. Tapi this cadet, kita semua keluar, dia jalan. Suddenly dia pergi dekat pagar-pagar yang mana sebelah tu adalah kubur Cina. Kubur Cina Bukit Brown ke si? He went there, semua ikut. Ada yang beberapa yang lain dah panggil officer untuk datang. Jadi semua ikut, dia jalan sampai dekat pagar tu. Dia cakap dalam bahasa Mandarin, tolong aku. Cio Minga. Padahal dia adalah kadet orang Melayu. Dia cakap bahasa Mandarin, dia kata dalam bahasa Mandarin ni, tolong aku, Cio Minga. Sambil dia pejam mata, dia tunjuk dekat ke arah kawasan luar. Itu di luar bank ya, menghala ke kawasan kubur. Beberapa kali dia sebut tolong aku, sehinggalah dia jatuh pingsan dan barulah dia diberi bantuan. Sehingga ke hari ini, kata Jeremy Tan, tidak ada orang yang tahu kenapa. Dia sendiri pun tak tahu apa yang terjadi. Dia ingatkan dia sedang tidur, padahal dia diganggu ketika tidur sehinggakan dia sleepwalk pergi ke kawasan kubur sebelah Police Academy. Officer semua tidak ada jawapan. Kita semua tak tahu apa sebenarnya yang berlaku sampai ke hari ini. Mungkin kalau ada yang sedang menonton adalah kadet dalam satu pasukan yang sama, bolehlah berkongsi kisah, dan kalau tahu sebabnya boleh beritahu. Dan terima kasih pada Jeremy Tan atas perkongsian kisah yang berlaku di Police Academy Singapura. Malam Seram akan berehat seketika dan akan kembali sebentar nanti. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Gambarmu, seru namamu.
berlalu lalu. Bila orang yang kita sayang sudah pergi, hampanya terasa sempit perinya hati. Ingatlah, ingatlah, pergi takkan kembali. Berdosa, berdosalah bila panggil si mati. Satu kehilangan yang memang akan terasa. Rasanya hidup ini tidak pernah bermakna. Bolehlah, bolehlah, kita boleh berluka. Janganlah, janganlah, sampai salah akidah. Asal lintas, asal lintas, tak asal kau asal. Segi bertiga menjadi tujuh garis, tujuh jadi lintas putar. Berucap kau minta ruang, itu putar kau putar. Janji bukan aku yang apa. Tiada lagi dia, masih lagi ada kamu. Terima hakikatnya dia pergi lebih dahulu. Usah-usahlah dikau bertentang kenyataan. Udah menjadi bukalah syaitan. Bangunlah, bangunlah, bangkitkan semangatmu. Kuatkanlah, kuatkanlah isi hati imanmu. Pulanglah ke arah tuju yang satu. Ke arah tuju yang satu. Ingatlah pada yang satu. Janji bukan aku yang harus. Bukan aku yang harus. Diri depan diri mah. Jadi diri mah bukan kau. Karena mereka kau diri. Pada ku sebenarnya pada tak pernah. Sampai ku kesal kau. Lewat tengah malam aku memuja. Sudah pergi, apanya terasa sepi, perinya hati. Ingatlah, ingatlah, pergi takkan kembali. Berdosa, berdosalah bila panggil si mati. Bangunlah, bangunlah, bangunkan semangatmu. Bangunlah, bangunlah, bangunkan semangatmu. Bangunlah, bangunlah, bangunkan semangatmu. Dengan tuju yang satu, ingatlah pada yang satu. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey saudara, terima kasih atas kiriman-kiriman voice note anda. Cerita anda akan kita bacakan. Dan tadi anda dengar lagu adalah lagu Memujamu. Idris dan Akmal menampilkan Rafat Amzah, ya, sebuah lagu yang ditengahkan dihadirkan dalam rancangan Malam Seram. Dan saudara para penonton, terima kasih kerana menjadikan Malam Seram sebagai saluran hiburan anda setiap tengah malam ataupun bila masa sebenarnya boleh dengar, boleh tonton. Dan terima kasih tinggalkan komen, ada yang sempat saya reply, ada yang saya baca, dan ada juga yang beritahu sedang selalu dengar Malam Seram ketika memandu nak pergi kerja, balik kerja, ada di tempat tugas. Bila dengar Malam Seram tengah buat kerja ni, rasa macam cepat masa berlalu. Oh boy, terima kasihlah banyak ya. Don Gringo, terima kasih atas sumbangan. Masya Allah, sumbangan super chat daripada Don Gringo. Sumbangan besar daripada beliau. Terima kasih pada bro Don Gringo. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Dan geng Momok, maaf lama tak masuk live sebab kerja. Tapi tak pernah miss any episode. Happy belated birthday KC. Semoga Allah panjangkan umur. Amin. Dan sukses selalu. Amin. Ni sikit aja for birthday, okey? Eh, bukan sikit ni. Banyak ni, eh. Ha. Okey, terima kasih pada Don Gringo atas sumbangan Super Chat menyokong saluran Malam Seram. Terima kasih, Cinta Hati Yayang. Sumbangan super stiker anda untuk Malam Seram yang tak pernah putus setiap malam. Terima kasih juga kepada Vampires Malam, super stiker anda. Zainuddin Hassan, super chat anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisian geng Momok, single man on duty. Selamat menjalankan tugas pada Zainuddin. Muhammad Imran, terima kasih sumbangan super stiker anda dengan kopi. Jamaluddin Hassan, terima kasih sumbangan super chat anda. Terima kasih Cik Jamaluddin atas sumbangan anda. Dan Kak Nur Huda Omar juga, terima kasih pada Kak Nur Huda, sumbangan super stiker dan kopi setiap malam, memang tak pernah putus. Terima kasih Nurain Salam, terima kasih sumbangan super stiker anda yang tergolik-golik, emoticons.
Dan juga Amar Treasure, terima kasih sumbangan super stiker anda. Oh, okey. Ni dia panggil The Devil's Horn. Begini. Atas sumbangan super stiker anda untuk Malam Seram. Okey, saya akan cuba jawab panggilan ataupun saya akan putarkan voice note kalau ada. Dan yang penting sekali, ingatlah Malam Seram hanya sekadar perkongsian. Yang ini, salam KC, salam daripada Ros Muhammad. Terima kasih Kak Ros. Ini Kak Ros Upipin. Sedikit sumbangan ikhlas dari Kak Ros sempena semalam berulang tahun yang ke ... macam KC. Jugalah yang ke 25 Pada KC dan geng momok semua, semoga Allah permudahkan urusan kita dan murahkan rezeki kita semua. Amin. Terima kasih Kak Ros sumbangan anda untuk Malam Seram. Ya, saya hargai sumbangan dan sokongan dari Kak Ros dan yang lain. Ya, sekali lagi terima kasih juga sumbangan ni baru masuk ni, minta maaf ya. Super chat daripada Rio Kenzo, terima kasih. Nurul Shakira, terima kasih sumbangan super chat anda. Lady Emma, hello KC and geng momok. Hello, teringat pergi Old Police Academy dulu untuk live shoot training. Nak pergi tandas pun minta berteman. Irilah tempat tu. Anda dulu penembak Wah, ada lesen menembak. Wak Lucky Carousel Store, terima kasih sumbangan super sticker. Okey, kita ke hujung talian sekarang. Kita nak hubungi siapa ni? Mungkin saya nak bacakan kiriman-kiriman komen yang ada dan mungkin boleh saya sampaikan kisah anda. Yang ini, ini jarang-jarang kita telefon lah. Jarang-jarang kita dapat ni. Alamak, kalau kisah jangan anda type WhatsApp hanya untuk voice note ataupun anda type KC, saya ada cerita tentang Pontianak Kepala 8. Contoh, seram Kepala 1 dah tak boleh handle, Kepala 8 habis. Terus pingsan kat situ Itu tajuk dia lah. Jadi bila anda type macam tu, saya tengok, oh ni menarik ni, saya akan call. Jadi macam tu lah supaya dapat berkongsi kisah. Okey, yang ini pengalaman daripada pengirim kita. Ada yang kirimkan gambar-gambar apa ni? Kirimkan gambar, oh ni gambar tentang buka pintu, tutup pintu tu Seram ni ada wajah orang yang depan pintu tu. Okey, saya telefon ni. Boleh call saya, katanya. Yang ini namakan kisah Gita Arwah. Fuh, Gita Arwah jom. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Mustaqim dari Kulim Kedah. Oh, orang Kedah. Kedah, Malaysia. Apa khabar orang Kedah? Cuaca sana macam mana? Hujan ke, mendung ke? Tiap petang mesti hujan ke sini. Kan sama. Tiap. Samalah dekat Singapura. Hello? Ni. Sama. Okey. Dan kisah anda, anda katakan pengalaman tentang Gita Arwah. Ini siapa? Arwah kawan ke, kenalan ke, macam mana? Tu yang tu kena, saya kena start cerita dulu lah. Okey, okay. Silakan. Okey, silakan. Okey, KC. Ceritanya mula tahun 2011, KC. Tahun 2011 ni, kira saya ni kerja dekat Ampang Selangor je, KC. Okay. Saya ni duduk dengan sepupu saya lah. Kira sepupu saya, mak dia, lepas tu adik dia. Ya, kita orang ni macam dia ni sepupu, okey, dia ni sepupu saya belah mak tiri saya lah. Mana kita tak rapat pulang kami ni kan. Dia saya mula-mula duduk rumah dia, saya ni lama-lama makin rapat dengan dia saya ni datang KL, kawan apa semua tak ada ke sini. Oh, okey. Saya tak ada langsung kawan. Dekat KL ni tak ada langsung kawan. Sebatang kara lah. Sebatang kara tu. Kira sepupu saya ni mak, yang mana kawan dia lah, kira saya kawan lah. Mana kalau saya apa, kira cuti ke apa kan. Saya lepak lah, lepak dengan kawan-kawan dia lah. Ada satu hari tu kasi, kawan dia ni nama nama Arif, bukan nama sebenar, nama Arif lah. Dia ajak saya dengan sepupu saya ni, nama dia Amirul.
Okay, dia ajak saya dengan sepupu saya ni tidur rumah dia. Tidur semalam rumah dia lah. Oh, okey. Ya, saya pun mula-mula rasa macam berat juga lah kan. Sebab saya pun baru kenal kawan dia tu kan. Sebabkan dia dah belanja saya makan masa tu dengan Mirul. Saya pun tak ada masalah. Dia esok tu saya cuti. Ya, cerita ni malam lagi sih. Okay. Lagipun, lagi satu Amirul cakap kat saya, okay, malam ni lepak rumah Ari ada Xbox. Video game lah. Saya dengan Amirul pun setuju. Okay, kita orang pergi. Okay, cerita dia macam lagi sih. Dia, saya, Amirul dengan awek dia lah, awek Ari dia lah. Okay, kami berempat ni lah. Habis pun pergilah. Biasalah masa muda-muda kan, JC kan. Sampai je rumah Arif, kami terus tengok TV masa tu. Terus tengok TV. Lama sikit, dalam macam 5-10 minit macam tu lah kan. Okay, cerita pun dah boring lah kan. Awek si Arif ni dengan Arif naik ke atas lah. Tak tahulah bilik dia ke. Saya pun Bukalah aktiviti dengan sepupu saya Mirul ni lah. Saya pun Main letih tau. Letih, kami pun letih dah buka tu. Bila malam ke si, dalam 2-3 pagi macam tu lah kan. Saya sempat tengok jam ke si. Jam dia memang dekat depan TV ke si. TV atas jam. Saya sempat tengok lah, dalam 2-3 pagi macam tu lah. Saya dengar macam gitar tau, bunyi gitar merdu ke si. Usually ni memang saya cari pun dengar, saya tak dengar. Memang tak ada lah, tak ada lagi lah muzik ni kita dengar. Apalah, nah, pun kejut lah Amirul. Kejut-kejut Amirul pun tak nak bangun kan. Takutlah kalau ada orang ke apa kat sini kan. Kat rumah dia kan. Dia segan lah saya kan. Okay, tak apalah. Saya pun tak apa, tidur balik lah. Bila tidur balik ke sini, besok tu, okay kan. Ya, Arif pun dah hantar saya kat rumah Mirul lah. Ya, kita orang dah balik lah. Okay, saya cakap dia. Macam kau. Bila pun tak jumpa. Malam tadi pagi aku tidur rumah ni dengar bunyi gitar. Aku dah gerak-gerak, kau malah bangun. Tak, mungkin Arif pula kot main gitar kat awet dia tu kan. Apa yang Miru cakap kat saya ke si? Dia cakap apa? Kalau kau nak tahu, itulah bunyi gitar arwah Abang Miru. Abang Arif. Saya pun terkejut ke si. Apa kau cakap itu? Miru cakap apa kat saya? Yelah, Arif tak pandai main gitar. Yang ada kat rumah tu cuma gitar arwah Abang Arif. Fahmi nama dia. Saya pun terkejut. Naik bulu rumah saya ke si. Gila lah. Memang seram ke si. Itu je si. Terima kasih sudah berkongsi kisah dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, sebelum saya ketengahkan voice note, saya nak berkongsi kisah. Jadi jangan lupa saudara, kalau nak berkongsi kisah melalui voice note, kirimkan ataupun melalui WhatsApp. Hanya kirimkan voice note sahaja. Jangan kirimkan kisah anda melalui WhatsApp ini dengan anda menaip kisah anda, kerana saya tak akan baca. Saya banyak email nak kena habiskan ni. Jadi maka itulah saya memilih kerana WhatsApp ni bolehlah anda bantu saya untuk berkongsi kisah melalui kiriman voice note ya. Ya, terima kasih atas perkongsian kisah pengalaman. Dan saudara, banyak sebenarnya
kisah yang saya terima setiap malam. Dan seperti yang saya katakan awal tadi, ramai yang kirimkan saya video link, video tentang kes ketuk pintu. Sama ada benar ataupun tidak, saya sendiri tak tahulah. Jangan tanya saya. Ya. Ini hanya sekadar satu perkongsian. Jadi saya berkongsi, anda nilaikan sendirilah. Tapi ini dah masuk berita utama semua dah keluar. Berita Al-Hijrah, berita ada beberapa saluran berita telah melaporkan tentang hal ini. Jadi saya tak pasti sama ada kisah ni benar-benar berlaku ataupun sebaliknya. Jadi inilah tentang ketuk pintu. Kita tengok sikit video yang viral ni. Sekejap biar saya play video viral ni. Berlaku dekat rumah ni lah, dia cuba tunjukkan ni dekat pintu rumah dia. Tentang kisah-kisah video viral ni kan. Dan kalau saya tengok di beberapa laman ada yang share dengan KC tentang laman-laman kejadian seram ini berlaku. Jadi antaranya laman M-Star yang membuat laporan tentang kisah yang berlaku ni. Menurut mungkin perkongsian dari M-Star ni, seperti yang tertera, bukan saja di pintu rumah diketuk berulang kali, tangisan di tingkap masih menghantui wanita ini. Anak 3 tahun selalu sebut pocong-pocong, mama dekat luar ada orang. Jadi inilah katanya, ingatkan rumah kita je kena gegar tengah-tengah malam, ketuk pintu tapi tak ada salam. Rupanya banyak rumah dah kena disabak bernam. Bunyi menangis, merintih mendayu dekat tepi tingkap. Bunyi apa pula yang menghantui penduduk kampung di Sabak Bernam? Bunyi ketukan pintu yang kuat hingga mengejutkan penghuni rumah di beberapa kampung sekitar Sabak Bernam sejak beberapa hari lalu masih menjadi teka-teki. Gangguan misteri itu turut menjadi perbualan hangat antara netizen Facebook di Facebook sehingga menarik perhatian seorang wanita untuk berkongsi pengalaman seram yang pernah dilaluinya. Dan Nurab Rabitahani yang katanya menetap di sebuah kampung lah di kawasan Kampung Kemboja, sepintas juga di daerah sama sejak 6 tahun lalu, dia sering difahamkan ni wanita ini sering diganggu bila dengar bunyi ketuk pintu kan dekat rumah, ketuk tanpa salam. Dia ketuk tok 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 tok. Sejak 3 bulan lalu perkara ini berlaku menghantui wanita ini. Dan katanya sebenarnya gangguan misteri bukan satu perkara baru bagi saya. Pintu rumah saya sering diketuk 3 kali tanpa salam sejak 3 bulan yang lalu. Waktu tu pukul 10 malam, saya hanya tinggal dengan anak-anak. Bukan saja pintu rumah diketuk, grill rumah pun digegar macam nak roboh bunyinya. Jadi wanita ni berkongsilah kejadian seram ni yang menghantui beliau dan anak-anak. Ni dia upload status dia main pintu dan sekarang tak sangka benda tu ganggu satu Sabak Bernam. Gangguan tu bermula pukul 10 malam sampai 4 pagi. Kiranya benda tu kuat. Ya, lepas maghrib nak subuh jadi lemah. Kata seorang ibu ni yang mempunyai 5 orang cahaya mata. Dia turut terdengar bunyi suara menangis, merintih seolah-olah meminta pertolongan. Selang beberapa minit pintu rumah diketuk, saya dengar bunyi suara menangis, mendayu-dayu seolah-olah meminta tolong dekat tepi tingkap di ruang tamu. Anak saya berumur 3 tahun selalu sebut, "Ibu, ibu, pocong." Dia juga selalu cakap, "Mama, dekat luar ada orang datang." Masa tu malam, mahu tak meremang bulu roma saya. Wow, seram kisah ni. Jadi sedang anda bayangkan, kejadian seram ini yang menghantui penduduk kampung di Sabak Bernam lah. Yang mana
benda ni telah pun berita ni tersebar melalui akhbar-akhbar tempatan, melalui berita-berita tempatan, dan wanita ini salah seorang yang berkongsi ya lebih terperinci pengalaman yang dialami. Waktu malam, ya, waktu malam di sebuah perkampungan. Kemudian tengah tinggal dalam rumah dengan anak beranak saja, tiba-tiba terdengar bunyi orang ketuk pintu. Ha. Dan katanya dalam masa yang sama bila orang ketuk pintu, dekat tepi tingkap tu dengar pula suara orang menangis. Sampaikan anak pernah menegur, "Mama, ada pocong." Bagaimana kalau anda seorang ibu dalam situasi wanita tadi? Apa yang anda buat? Buka pintu? Halau? Atau tidur? Kita sambung kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Saudara, kita sambung kisah. Di Singapura dulu pernah berlaku kes ketuk pintu juga. Tapi dia ketuk pintu bukan tak ada orang. Dia ketuk pintu pada waktu malam. Kemudian bila dilihat daripada lubang, teropong daripada lubang pintu tu, penduduk mengatakan mereka nampak seorang wanita, mungkin ia berpakaian serba hitam, selendang hitam, baju hitam, semua hitam lah. Dan tengah berdiri depan pintu rumah sambil menunggu tuan rumah untuk buka pintu. Masalahnya dia ketuk pintu pada lewat malam, orang semua tengah tidur. Dia ketuk pintu dan dia kelihatan dalam keadaan mencurigakan lah. Macam tuk 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 tuk. Tuan rumah buka tengok pintu. Apa perempuan pakai hitam ni kat luar rumah aku ni? Hati-hatilah ya. Kita berkongsi kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Yang ini kiriman daripada, ini tadi saya dah kongsi. Call saya Casey. Hantu gula-gula di katil hospital. Amboi. Casey kalau call saya, Casey call lah saya kalau Casey tak malu. Amboi. Saya malu. Saya malu. Sebab tu saya call. Harap dia jawab panggilan lah. Kalau mungkin Daing, siapa nama dia? Daing apa Lupa pula. Daing Paduka Wilandro. Okay, saya ingat. Kalau dia nampak kisah yang ketuk pintu kan di kampung Sabah ni, Daing, ada orang ketuk. Bong! Ini semua bong! Daing marah. Jangan percaya semua. Ini semua perbuatan manusia, kata Daing. Baiklah, kita jawab panggilan. Yang ini daripada Asmira. Asmira berkongsi kisah. Assalamualaikum Bro Casey. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi kejadian seram Casey. Katanya nama samaran Casey gunakan, bukan nama sebenar. Nama saya adalah Asmira. Ini yang call saya ni nak kena block ni. Sekejap biar saya block dia sekejap. Saya kan dah cakap jangan call, nanti saya block. Apalah orang-orang ni, kenapalah call Casey? Jangan call Casey kecuali Casey yang call anda. Anda cuma hantar WhatsApp, Casey call saya boleh. Sekarang saya nak kena block pula. Macam mana? Okey, kejap. Sekejap lagi nanti saya akan block. Mana tadi tu? Ini dia. Let me block first. Okey, block.
Jangan call saya. Saya akan call anda. Ya, anda type KC boleh call saya tak? Dan tengoklah, saya minta maaf eh. Saya kena tegas. Sebabnya kadang-kadang nak bercerita mengganggu konsentrasi saya untuk berkongsi kisah. Okey, Asmira bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan dalam rancangan ini. Kita sambung kisahnya dalam Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Saya adalah seorang pemandu teksi, kata Asmira bukan nama sebenar. Jarang-jarang ada pemandu teksi wanita kan dulu. Sekarang ni dah ramai sih wanita yang memandu Grab. Tapi saya dulu antara wanita yang segelintir wanita yang memandu teksi. Saya ni lebih gemar memandu teksi pada waktu malam, kata Puan Asmira bukan nama sebenar. Salah satu pengalaman saya ni berkenaan dengan satu booking pajak. Pajak ni adalah bila seseorang mengambil khidmat teksi. Khidmat teksi setiap bulan dibayar saya. Jadi kerja saya untuk hantar daripada point A pergi point B. Macam itulah, setiap hari saya mesti datang pada waktu-waktu sekian, kecuali kalau saya dapat panggilan untuk jemput orang ni pada waktu-waktu yang lain. Jadi saya dapat pajak. Jadi maknanya dia akan ada passenger lah pada satu waktu tu. Teksi pajak saya ni adalah menjemput seorang wanita, ya, boleh saya katakan seorang nenek yang agak berusia lah. Nenek ni tinggal di rumah, dia ada rumah sendiri, tapi ada kalanya dia akan pergi ke rumah anaknya. Nanti kalau nak balik, dulu bukan belum ada Grab ke si. Kalau ada Grab senang. Dulunya kalau malam nak telefon taksi, midnight charge tinggi. Jadi dia pajak saya, dia bayar saya sebulan sebab nenek dia ni akan datang ke rumah dia untuk berada dekat sana, dan kemudian waktu malam saya akan hantar balik pulang ke rumahnya. Dipendekkan cerita, nenek ni walaupun saya dah naik, dia dah naik taksi saya berkali-kali, tapi dia jenis yang memang pendiam dan tak suka cakap banyak. Nanti saya datang, nanti dia senyum, dia masuk teksi, dia duduk, dia diam je. Saya cubalah mulakan beberapa kali perbualan, tapi saya faham dia jenis yang memang tak suka banyak cakap. Dia diam aje. So, satu hari tu, Casey, saya ni terlepas pandang. Kata beliau, waktu tu Casey, saya terlepas pandang message yang saya terima, jangan jemput nenek. Nenek sekarang tengah sakit tenat di hospital. Saya dapat pesanan tu di rumah saya, dia telefon ya untuk sampaikan pesanan, dan dia juga menghantar kiriman pesanan ringkas untuk saya. So saya ada dua cara yang saya dapat message. Kedua-dua cara tu saya terlepas pandang. Dari rumah, yang mana dekat rumah tu orang di rumah lupa nak beritahu saya, dan mesej saya terlepas pandang. Mungkin mesej sudah tenggelam dengan mesej-mesej yang lain. Jadi apa yang berlaku, Casey? Saya ni pergilah waktu tu. Setiap kali saya jemput dia pukul 11.30. 11.30 saya dah standby dekat bawah blok. Sebelum 11.30 saya dah standby dekat bawah blok. Nanti makcik ni akan muncul. Jadi apa yang berlaku, saya tunggu, dan waktu tu memang saya dah terlalu penat. Satu hari saya memandu, saya keluar daripada teksi untuk buat stretching, Casey. Jalan sikit, buat stretching kan, saya regang-regangkan otot saya. And then saya tengok, dah 11.35, masih tak turun-turun. Tak apalah, saya jalan lagi ambil angin. Dah 11.40, masih tak turun-turun. Makcik ni selalu on time, Casey. And then bila saya nak patah balik ke teksi, saya buka pintu, alangkah terperanjatnya, nenek ni dah duduk kat belakang dah.
Saya buka pintu. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ni, terperanjat saya. Nik, bila nenek masuk? Hei, minta maaf nik. Casey, padahal nenek ni, to be honest Casey, nenek ni dekat hospital tengah sakit tenat. Jadi saya pun masuk taksi saya. Saya mula memandu. Saya drive all the way drive sampai dekat rumah dia. Dia tinggal dekat kawasan Wampo. Nenek ni tinggal di Wampo. Saya turunkan dekat Wampo. Casey, dia buka pintu, dia keluar daripada taksi saya. Memang tak payah bayar lah sebab anak dia akan bayar saya setiap bulan kan. Dia tutup pintu and then saya okay. Saya turun balik. Lepas tu, tu memang last passenger saya. Sebab saya dah memandu daripada pagi. Dan malam tu dah penat sangat. Jadi, ada kalanya saya akan continue malam. Selalunya, kalau tak, saya akan habiskan pada pukul 11 lebih lah. Jadi, saya dah hantar dia balik. Saya pun balik rumah. Balik rumah. Kemudian, besok pagi, saya diberitahu oleh anaknya yang nenek dia ni, yang nenek dia ni meninggal dunia. Saya terperanjat. Meninggal? Kak, nenek saya meninggal. Bila? Dia pun cakap, oh semalam nenek saya dah beberapa hari sebenarnya dekat hospital. Kejap. Nenek awak semalam dekat hospital? Ya, dekat hospital semalam. Dah berapa lama? Nenek dekat hospital dah 2-3 hari macam tu lah kak, kata cucunya kepada saya. Eh, tapi semalam kakak ada jemput nenek kamu daripada rumah kamu ke rumah dia di Wampo tau. Pukul 11.40 dia turun. Hah? Eh, kak ni, nenek saya dekat hospital kak, sakit tenat. Oleh kerana orang tengah sedih, saya pun tak nak minta maaf lah eh. Mungkin kakak salah orang lah. Yalah, terima kasih eh. Dia pun letak telefon. Saya fikir balik, siapa yang naik taksi saya eh? Casey, sebabnya yang pertama, nenek ni memang pendiam. Yang kedua, tak perlu bayar Casey. Dia, anak dia, cucu dia akan bayar saya setiap bulan. Bila hantar tu Casey, rupanya hari yang saya hantar tu, malam tu, dia sedang sakit tenat di hospital. Dan malam tu mungkin dia menghembuskan nafas yang terakhir pada waktu paginya. Ya Allah Casey, sekian terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, kita akan berkongsi kisah. Ini ada berapa WhatsApp saya akan call satu persatu. Yang ini tentang topeng dan patung kepala. Apa ni? Patung kepala di museum. Ikut balik rumah. Seram eh. Salam Casey, salam Kak No. Ada cerita tentang topeng dan patung kepala di muzium ikut balik rumah di Melaka. Jom kita call Kak Noh. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam Kak Noh. Berada di mana panggilan ni? Kak Noh telefon dari Amerika Syarikat. Amerika order US. Jadi US ni kawasan mana Kak Noh? Negeri mana ni? Di Utah. Oh, dulu Kak Noh pernah cakap dengan Casey. Pernah dulu di Utah. Bagaimana? Yeah. Sekarang ini keadaan di Amerika selepas pilihan raya? Kita sangat gembira. Alhamdulillah. Dan pastinya juga Kak Noh ada kongsi kisah berkenaan dengan tajuknya patung di museum ikut balik museum. Silakan. Ikut balik. Tapi Casey, sebelum tu Kak Noh nak kongsi
sedikit cerita yang terjadi pada Kak Nu sendiri dalam 3 minggu lepas. Okay. Sebenarnya Kak Nu ni baru sejak KC buat YouTube ya. Jadi Kak Nu baru dengar rancangan KC 2 bulan yang lepas. Setiap hari lah. Setiap hari. Tak miss lah. Okay. Terima kasih. Tapi alhamdulillah. Jadi dalam 3 minggu lepas sebenarnya Kak Nu ni bukan orang yang lemah semangat. Kak Nu berani. Sebab kalau suami buat business trip 2 minggu, selama 2 minggu, kadang-kadang Kak Nu di rumah dengan anak seorang dulu, tak ada rasa takut pun. Tapi setelah mendengar rancangan KC ni 3 minggu lepas, waktu tu Kak Nu buat panggilan ke Singapura bercakap dengan kakak di Singapura tentang saka, tentang perkara macam itulah. Jadi waktu tu pukul 10 malam di sini. Jadi lepas tu, lepas cakap tu, dengan terserta-merta Casey, Kak Nu rasa takut sekali. Yang tak pernah Kak Nu rasakan selama hidup. Kirakan lah waktu jumpa hantu di Mount Faber dulu, itu memang takut. Umur 8 tahun. Tapi selepas tu tak ada lagi. Tapi takut saya Casey malam tu. Jadi tak henti-hentilah, tak putus-putus baca surat kursi. Itu yang Kak Nu fikir, Kak Nu nak share dengan Casey. Sebab dalam minggu lepas Casey ada cakap ada seorang kakak tu ya, yang telefon beritahu Casey dalam email. Sejak dia mendengar rancangan Casey, tiga kali waktu dia mendengar tu, tiga kali sesuatu terjadi dengan dia di rumahnya. Casey ingat tu waktu tu? Yeah. Jadi Kak Nu fikir, macam cerita aku pula. Casey pun ada kata kadang-kadang entiti tu datang ya, sebab kita sebut-sebut kan. Betul, kemungkinan. Kemungkinan. Tapi Kak Nu terasa itu paling seram. Anyway, sekarang cerita yang di Melaka ni, di museum. Ini cerita kakak Kak Nu. Terjadi dalam tahun 80-an, 90 gitu. Waktu tu anaknya 2 orang, dalam umur 5 tahun dan 7 tahun. Jadi kita orang Singapura, tapi kita kita asal dari Melaka lah. Jadi setiap cuti sekolah kita akan balik kampung. Jadi kakak Kak Nu ni bawa anak-anak dia pergi museum di Melaka. Petang tu lah, tengah hari tu. Jadi museum tu ada macam-macam, tapi yang dipamerkan, yang banyak dipamerkan pada waktu itu ialah topeng-topeng dari negara jiran. Topeng yang menakutkan ya, topeng lah. Ada kepala-kepala manusia, kepala aja yang menakutkan. Jadi okeylah, tak apalah. Bila balik rumah petang tu dah maghrib, dia beri makan anaknya dinner di macam di anjung rumah lah, rumah di Melaka, rumah nenek saya. Jadi waktu makan tu maghrib, jadi anak yang umur 5 tahun tu kata, "Mak, atas pokok tu ada topeng dari museum tu." Dah, anak dia berkata gitu. Tengah makan ni, tengah suap-suap. Tapi kakak saya tak mengindahkan dia. Dia suap juga mulut budak ni, nasi suap-suap. Jadi budak tu pun diam, tak dia cakap apa-apa. Dan lepas tu dah dah mandikan anak-anaknya, dia tidurkan anak-anaknya. Jadi dalam pukul 8 gitu, dia cakap pada nenek saya, "Nenek Kak Nu, Ijah nak buang air." Jadi di Melaka, rumah kecil tu di luar rumah kita. Jadi mesti keluar ke rumah, ke belakang. Okey, kata nenek saya, okeylah, nenek temankan. Jadi nenek saya pun ambillah rokok, baru pasang rokok, baru nak isap rokok. Dia ni dah masuk dalam bilik air. Tak lama, dengan tak lama tu, pintu tu boom, buka balik. Mulut komat kamit, tak apa-apa yang dia
nenek takut, takut. Dia lari dari bilik, bilik air itu. Terus pas nenek duduk di tepi itu. Bukanlah, bukan jauh, tapi terus masuk ke rumah. Takut nenek, takut. Apa pasal ya, apa pasal nenek cakap. Apa salah pun kau nampak. Ya Allah ni, topeng masih kata ni, dia ke atas dekat dekat bumbung. Dekat bumbung tu, sebab bumbung tu nampak sikit lah sebab jamban dia tak tutup kan, ke atas. Jadi nampaklah dari dalam tu kita boleh nampak keluar. Ya Allah, dia sampai mulutnya komat kamit memang menggeletar macam daun di pokok. Takut sekali. Dia lekas-lekas nenek saya panggilkan orang, orang sebelah. Orang sebelah panggil, datang, kasih dia air, kasih dia supaya dia tenang fikiran dia. Tapi perkara tu, nampak topeng, nampak kepala dari museum tu sangat menakutkan dia. Sampai kalau hari ini saya tanya dia, kakak saya ni, ingat tak dulu? Dia kata, tak, tak tahu, tak ingat. Dia kata, takutnya dia tu. Sampai dia, dia lupa langsung. Tapi yang ingat saya, yang ingat nenek saya, sebab nenek saya yang beritahu saya. Itulah cerita topeng di museum di Melaka. Anak nampak teguh tapi tak perasan lah ibunya ya. Dia tak, dia tak indahkan. Kakak saya tak indahkan anak dia cakap. Nasib baik ada sebab nenek. Dia rasa mungkin nenek saya alhamdulillah dia memang tinggal di rumah tu seorang-seorang. Jadi dia memang dia macam saya jugalah. Kuat semangat, tidak takut-takut. Kirakan kakak saya pun begitu juga. Tapi nampaknya dia memang penakut orangnya. Subhanallah, saya macam ternampak-nampak ya, sebab apa, rumah kecil tu di luar rumah kita. Jadi dalam berapa langkah, dalam 10-15 langkah tu lah dari rumah kita keluar. Itu dah kisah daripada Kak Noh yang berada di Utah. Untuk anda yang sedang menonton dalam rancangan Malam Seram, terima kasih Kak Noh. Harap Kak Noh jangan serik-serik mendengar Malam Seram ya. Selamat Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Okey, sebelum saya akhiri, satu lagi kisah saya nak bacakan kepada anda semua. Ini datang daripada pengirim kita yang ingin dikenali dengan nama, email saya dah habis lah. Salah. Confident ingat ada email kan? Confident. Okey, kasih saya beberapa saat, saya tak apalah, saya rasa last call ni saya ambil telefon lah sebab ada tadi yang mesej saya kata nak berkongsi kisah. Assalamualaikum kisih. Waalaikumsalam. Peminat dari Brunei ada kisah tentang saya ditarik semasa tidur di rumah sewa. Call saya. Wow. Jom. Daripada Utah kita pergi ke Brunei. Malam Seram International. Inilah kemudahan kalau ada kan internet. Teknologi ini membuat kita apa ni, mudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bercakap ni? Muhammad Fitri. Muhammad Fitri. Okey, kisah. Kisah yang Fitri katakan, Fitri dari Brunei Di Brunei kawasan mana ni? Kawasan Bandar Seri Begawan. Dan kisah anda tadi anda katakan yang ringkas dalam WhatsApp tu ditarik ketika tidur. Silakan. Cerita ni pada 2 tahun lepas semasa saya baru bersekolah di Politeknik Brunei Darussalam, iaitu di Lumut. Jadi masa saya di Lumut, saya sewa bilik lah, ada bilik kan. Saya cari rumah tapi tak jumpa. So saya sewa bilik saja, satu bilik. Di bilik itu ada 4 bilik. Dan saya yang tinggal satu bilik dan satu India lah. Dengan satu India, dua bilik lagi kosong. Jadi pada hari pertama, ia ada 3 kisah kesi. Yang pada kejadiannya hari pertama, bilik saya tu, saya tidur sebelah dengan jendela. Saya tinggal ke jendela.
aku punya cermin yang kena cakar ke sini. Oh, bunyi cakaran ya? Yang kena cakar. Aku punya cakaran. Nah, itu pun aku, I'm a little, apa nama itu? Light sleeper. Okay. So, aku dengar lah, bunyi apa tu? Okay, positif lah. Mungkin kucing ke, apakah. Okay, dalam 2 bulan lepas tu, masa tu India tu tidak ada lah. So aku saja seorang dalam rumah itu. Masa aku seorang, aku tidur. Tahu-tahu dalam masa aku tidur tu, Casey, kalau Casey dapat bayangkan, Casey punya baju di belakang tu kena tarik mengejut. Dari kirakan aku punya position tu straight kan Casey, jadi 45 darjah ke belakang kena tarik. Oh, kuat dia ditarik? Kuat, iya tak? Aku sedar kan. Lepas tu malaslah aku fikir, tidur sajalah. Aku malas fikir. Tapi selepas kejadian yang kena tarik tu, kalau Casey dapat bayangkan lagi, aku bernafas, macam aku hembus nafas. Kemudian atas kepala aku yang di tengah-tengah kepala tu ada orang tiup. Selari dengan sama dengan aku bernafas, aku nafas, atas kepala pun ada orang tiup. Tapi masalahnya atas kepala aku ataupun belakang aku dinding. Okay. Macam dalam otak aku fikir, aku sadar tapi tutup mata kan Casey. Aku seorang dalam bilik. Yang teman sewa aku nada. Jadi siapa yang tiup? Okay, itu kisah ringkas yang kejadian nombor 2. Kejadian yang nombor 3, sampai tidak tahan, esoknya aku balik terus pindah sewa lagi di sana. Dah pindah lah terus. Lepas ini lepas yang kejadian ini pada pukul 11 kan, sampai pukul 12 dalam selalu 45 sampainya kejadiannya aku seoranglah di rumah. Dia tu yang India tu tidak ada. Kemudian aku tidur sejak, baru nak lelapkan mata, ada bunyi boom. Ish. Di luar bilik. Ada bunyi boom. Apa tu juga? Aku pun ambillah kacamata aku, keluar bilik. Biasalah kalau orang yang pakai kacamata ada kabus-kabus kan. Okay, aku keluar, gelap lah biasa, tutup lampu kan sudah. Keluar sambil lap kacamata, cari-cari apa dari mana bunyi itu kan. Aku masuklah dapur. Sebelum aku pakai kacamata dan sebelum aku buka lampu, aku nampak di meja ada satu pisau terpacak saja straight. Ada pisau itu terpacak atas meja. Straight lah. So aku buka lampu lah. Siapa yang taruh pisau tu terpacak atas meja tengah-tengah dining room? Jadi bunyi itu bukan bunyi itu bukan dari luar, daripada dapur, pisau tu yang dipacak, boom, seperti itu ya? Mungkin kasih kemungkinan ya, okay. Mungkin. Jadi aku pun fikirlah, siapa yang taruh? Aku pergilah dekat pisau tu, aku cabut pisau, aku cucuk balik. Tidak mau, tidak mau berdiri kasih lagi macam yang awal-awal tu. Okay. Jadi macam mana boleh benda tu berdiri straight saja? Ini di rumah sewa yang sama di Brunei. Rumah sewa. Di Brunei, kawasan yang sama lah di Bandar Seri Begawan. Tidak, aku tinggal di bandar asal. Rumah sewa di Lumut. Di Lumut. Kira jarak 2 jam lebih lah dari bandar. Aku punya sekolah ada di Lumut lah, hampir dengan sana. Jadi bila dengar bunyi itu, keluar untuk lihat apa yang ada di luar. Bila masuk balik ke dalam rumah, bila lihat,
macam mana pisau ni boleh terpacak ni? Siapa yang pacak? Siapa yang pacak? Bila dicabut, nak cuba tengok sekali lagi, tidak boleh dipacakkan. Tidak boleh. Heran. Jadi malam tu, aku teks lah kawan-kawan aku, Casey. Kau mana masa ni? Aku biasalah yang isap rokok luar rumah ya. Okey, kejap ni kot. Aku pergi sana, ada kisah seram. Jadi aku pergilah rumah kawan aku, tidur sana. Jadi sudah tidur sana, esok pagi aku balik ke rumah. Rumah sewa tu, packing barang, angkat semua balik bandar. Tapi yang ini dah tahulah kisah yang mungkin ada kaitan dengan kejadian. Jadi yang terjadi dekat aku, aku punya kawan, dia punya mak saudara yang ada di rumahnya meninggal. Jadi tak tahulah sama ada ada kaitan ataupun tidak. Tiba-tiba saja meninggal. Mungkin itu ajal ataupun apa, tapi jadi aku serba salah lah. Bila anda pindah tu kan, dalam tu ada lagi penyewa yang lain, penyewa yang berbangsa India. Dia pun turut pindah ataupun dia masih di sana? Dia masa ni, kami ada kontak, dia masih di sana lah. Dia tak kena ganggu ke? Tapi dia jarang-jarang ada. Jarang-jarang. Jadi dia balik mana kalau jarang-jarang balik ke rumah sewa, bilik sewa tu? Kadang dia selalu jalan rumah kawan dia di bandar. Jadi sewa rumah seorang diri, seram. Terima kasih ya, selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram, The Horror Talk Show, bukan sekadar cerita seram. Casey undurkan diri. Jumpa anda esok 12:30 malam di sinilah, di tempat mana lagi kalau bukan di saluran YouTube Malam Seram, ataupun anda yang sedang mendengar melalui Spotify, Apple Podcast. Terima kasih menjadikan Malam Seram pilihan hiburan, rancangan hiburan anda, dan sokongan anda untuk Malam Seram saya memang amat hargai. Terima kasih banyak ya, daripada ada makcik kat luar jumpa saya tadi dengan keluarga. Casey terpanjat, tengok siapa yang panggil, tolik, makcik minat Malam Seram Casey, setiap malam dengar. Habis suami dia macam, ni makcik kau ni setiap malam dengar, nanti lepas tu dah habis dengar Malam Seram kau, nak pergi toilet, dia kejut aku, susahkan aku. Pakcik dia marah tapi tetap ditemankan isteri. Kata sayang, itulah. Kalau sayangkan isteri, temankanlah isteri pergi ke tandas selepas mendengar Malam Seram. Casey undurkan diri, jumpa anda, dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Alhamdulillah, tinggal lagi 6,000 subscriber untuk kita capai tahap apa ni, capai 200,000 6,000 subscriber lagi. Moga-moga sebelum 2021 kita dapatlah capai 200,000 subscriber untuk saluran Malam Seram. Jangan lupa dapatkan Sambal Malam Seram. Ada Puan Nur Hayati katanya Sambal Malam Seram mantap. Terima kasihlah banyak kerana sudi mendapatkan Sambal Malam Seram. Anda boleh pergi ke www.malamseram.com. Dekat malamseram.com ni, situ pun ada cerita seram yang mana tak sempat saya baca secara live, saya akan upload di malamseram.com. Boleh baca dekat situ kalau tak cukup kisah-kisah yang disampaikan. Kita jumpa lagi dan terus bersama dengan saya esok dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episode.